Anasianya mana? Anasianya mana? Ini dia Anasia. Hai Anasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temannya Anasia semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat selalu. Dan Anasia doain semoga semuanya tetap dalam sehat, dan Anasia doain teman-teman Anasia sehat-sehat semuanya. Teman-teman yang di rumah sakit cepat sembuh. Teman-teman yang di rumah sehat selalu. Tetap ceria, bersemangat belajar. Lalu Anasia juga minta doanya ya teman-teman, supaya Anasia bisa cepat sembuh. Terus sel kankernya bisa hilang dari tubuh Anasia. Biar Anasia bisa bermain, belajar bersama teman-teman di rumah juga. Hari ini hari Minggu, hari Ahad, tanggal 5 September 2021. Anasia hari ini mau masuk kemo yang ke-11. Mohon doanya ya teman-teman, supaya diberi kelancaran, kemudahan, dan obat kemonya bisa melawan sel kankernya dan tidak berefek membahayakan untuk tubuh Anasia. Amin. Terima kasih sudah mendoain Anasia. Ini Anasia habis mandi pagi, sedang berada di ruang bermain tuh. Lihat deh, untuk kemarin tuh habis ada lomba Agustusan nih di sini nih tuh. Tuh, habis ada lomba Agustusan waktu itu, ini punya kakak Salma, punya kakak Yusuf, punya kakak Cindy, kakak siapa lagi nih. Tuh, ini waktu 17 Agustus bulan lalu ya. Tuh, ada kakak Gilbert, ada kakak Ryan. Bagus-bagus mereka mewarnainya. Sepertinya waktu Agustusan kemarin ada lomba warnain ya, dek ya. Mau kemana? Mau lihat itu. Anasia mau lihat apa? Anasia mau lihat apa? Ikan. Oke, lihat ikan ya. Deketin ikannya. Dan mana ikannya? Ini ikannya tuh. Ada kepiting. Bintang laut tuh, bintang laut. Ada, ini ada kakak-kakak juga nih tuh. Ada 1, 2, 3. Kayak di buku ada ya gambarnya ya. Tuh, ada harta karun juga tuh. Ya kan? Ada bintang laut tuh. Iya, ada bintang laut juga tuh. Nah, ini kayak semacam ruang bermainnya ya. Emang ruang bermain buat nonton gitu ya sepertinya ya. Cuman belum pernah diaktifin selama pandemi sepertinya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga kuat-kuat, semangat dalam menjalani proses penyembuhan. Apanya? Oke, teman-teman Fiza, teman-teman Anasia, terima kasih banyak atas doa-doanya, dukungannya, motivasinya. Karena kekuatan kita itu hanya kekuatan doa yang paling kuat untuk bisa menyembuhkan penyakit Anasia. Selain diiringi dengan usaha, ikhtiar. Nah, yang paling penting adalah doa. Makanya keadaan dunia Anasia minta doa supaya bisa sembuh total. Amin. Oke, cukup sekian kali ini dari Yahfiz dan juga Anasia Fiza. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf ya.
Jangan lupa bersyukur, bahagia, dan tetap semangat menjalani kehidupan. Semua insya Allah yakin ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Anasnya ngajakin pulang tuh, lihat tuh. Strollernya ada infusnya. Anasnya mau ngajakin pulang. Dadah dulu sama teman-teman yang di situ. Dadah, baru kita pulang. Dadah, gini gimana dadanya? Dadah. Cium jauh dong. Nah, assalamualaikum. Dadah. Dadah. Makasih gitu. Dadah. Makasih. Anasya mau pulang dulu. Pulang dulu. Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Gimana Allahu Akbar? Tangannya? Oke, cantik. Bye.